Halo teman-teman. Pada video kali ini, kami masih akan membahas tentang salah satu gereja tertua di Jawa Timur, yaitu GKJW Mojowarno, Jombang. Tapi pada video kali ini, spesial, kami hanya akan membahas tentang tulisan menggunakan huruf atau aksara Jawa yang terdapat di gapura depan dan juga gedung gereja. Bagi teman-teman yang penasaran dan belum tahu arti dari tulisan atau aksara Jawa yang terdapat pada gapura depan dan juga gedung gereja GKJW Mojowarno, silakan lanjut terus menonton video ini. Pada gapura depan, baik di sebelah luar maupun dalam, terdapat tulisan atau aksara Jawa yang berbeda maknanya untuk masing-masing bagian. Untuk bagian gapura sebelah luar, yang menghadap ke jalan raya. Untuk gapura selatan bertuliskan aksara Jawa, Gunaning Panembah. Sedangkan gapura utara bertuliskan aksara Jawa, Trusing Tunggal. Sehingga jika aksara Jawa pada gapura selatan dan utara digabung menjadi Gunaning Panembah Trusing Tunggal, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah manfaat ibadah menuju Tuhan yang satu. Aksara Jawa pada gapura depan sebelah luar ini, juga merupakan condro sengkolo atau hitungan cara Jawa dengan kata-kata, yang kalau diterjemahkan menjadi angka 3, 2, 9, 1, dibaca dari kanan ke kiri menjadi 1923, yang merupakan tahun mandirinya Jemaat Mojowarno menjadi jemaat dewasa. Untuk bagian gapura depan sebelah dalam, yang menghadap ke gedung gereja. Untuk gapura utara bertuliskan aksara Jawa, Pangandiko Tuan. Sedangkan gapura selatan bertuliskan aksara Jawa, Amadangaken Manah. Sehingga jika aksara Jawa pada gapura utara dan selatan digabung menjadi Pangandiko Tuan Amadangaken Manah. Yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah, Firman Tuhan menerangi hati. Nah itu arti aksara Jawa untuk yang terdapat pada gapura depan gedung gereja. Sekarang kita beralih pada bagian depan gedung gereja sebelah atas, bertuliskan aksara Jawa dalam 3 baris. Untuk baris pertama atau yang paling atas, adalah Duh Gusti, ingkang kawulo purugi sinten malih. Paduko kagungan pangandikanipun gesang langgeng. Yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Tulisan tersebut merupakan ekspresi kepasrahan jemaat GKJW Mojowarno kepada Tuhan. Sedangkan untuk baris kedua atau bagian tengah adalah Yohanan bab 6 ayat 28, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah Yohanes pasal 6 ayat 68, yang merupakan ayat di Alkitab dari tulisan pada baris yang pertama. Sedangkan untuk baris ketiga atau yang paling bawah adalah Margane Slamet Rahe Pamentangan, yang kurang lebihnya maknanya adalah, jalan keselamatan dari darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Tulisan tersebut merupakan ekspresi iman jemaat GKJW Mojowarno. Nah, itulah arti dari tulisan menggunakan huruf atau aksara Jawa yang terdapat di gapura depan dan juga gedung gereja GKJW Mojowarno. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang penasaran ingin mengetahui arti tulisan menggunakan huruf atau aksara Jawa yang terdapat di GKJW Mojowarno, Jombang. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya, di lain waktu.